Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bersama saya Aibda Leli Damayanti. Hari ini, Minggu, tanggal 9 Mei 2021, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun, dari Madiun Comment Center di Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami sejak tadi pagi, situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor di belakang saya, di pos checkpoint penyekatan Dumpil, terpantau lancar, aman, terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah Surabaya menuju ke Madiun, serta terpantau nihil kemacetan. Demikian juga dari pos checkpoint Caruban, terlihat aman, lancar, dan terkendali. Begitu juga dari pos checkpoint rayon perbatasan Nganjuk-Madiun di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, terpantau lancar, aman, dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun dari Madiun Comment Center di Polres Madiun. Selain itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat Madiun serta di luar wilayah Kabupaten Madiun untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun 2021. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Comment Center Polres Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.